Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, bertemu kembali dengan kita di Pinto Power Ngantuk Channel ya. Hari ini kita akan mereview satu unit power pesanan permintaan dari Tuan Effendi Ipung Effendi Prastio. Itu dari Desa Tambarjo ke Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ya ini lur ya. Ini beliau memesan satu unit power kelasnya yang versi 5 KVA. Ini untuk sound systemnya namanya 2 Putri Audio ya, yang ada di Banyuwangi. Ini kemarin memesan satu unit ya. Ini sudah siap sekarang. Segera kita packing dan kita berangkatkan nanti ya. Untuk sekilas info untuk reviewnya, untuk isi-isinya di dalamnya kita akan spill juga ya. Ini speknya 5 KVA lur. 5 KVA nya dari trafonya, trafo dari Mas Rama ya. Kita masih menggunakan produk dari Mas Rama Teroid ya. Produk trafo Teroid di Kota Pare Kediri ya. Teman-teman bisa yang penasaran dengan trafo ini bisa langsung buka di Facebooknya di Rama Firdaus ya, untuk Facebooknya. Di sana nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya spek, bisa langsung seperti apa speknya, tuliskan juga harganya ya. Di sini kita padukan dengan jazzflat yang versi 3U lho ya. Jadi kita pakai jazzflat kelas H versi 3U dengan tegangan 60-120 VAT, menggunakan 12 elko ya. 12 elko yang kita pakai di sini ya. Terus kemudian kita pakai finalnya pakai 5200 atau juga tentunya 5200 yang bagus ya. 5200 nya yang bagus ini yang kita pakai. Sebentar mas, saya jangan buru-buru selipit ya. Itu teman-teman sedang produksi makanya nggak begitu kedengaran. Stop dulu bornya, ini saya sudah review power ya. Ini untuk satu sekali lagi untuk 2 Putri Audio yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Nah ini berikan untuk finalnya kita pakai 9 set Toshiba 5200 yang terbaik yang kita pakai tentunya ya, bagus ya, dengan spek 60 dan 120 VAC dengan 12 elko. Kita pakai Epsilon lho. Nah kita pakai produk elko yang terbaik juga ya, Epsilon yang kita pakai. Ini elko yang luar biasa bagus, isinya juga benar-benar full real dengan data sheet-nya. Ini bisa dipertanggungjawabkan hasilnya bagus untuk hasilnya. Untuk box sendiri kita pakai, masih pakai produk dari CS ya. Yang menurut saya box ini yang paling bagus di antara box yang lain yang ada di pasaran ya. Ini box ini paling mahal juga paling tebal. Ini box-nya paling bagus menurut saya ya. Ini paling bagus, harganya pun juga paling mahal dibandingkan dengan box yang sesuai dengan kualitas tentunya. Ya, terus untuk kipasnya kita masih pakai kipas high speed seperti biasa ya. Jadi intinya power ini sudah siap seperti power yang kita review sebelumnya. Untuk menu-menunya di driver ini sendiri kita pakai SCK V16 kelas H versi 3U. Di sini juga sudah dilengkapi limiter ya lur ya. Tentunya limiternya sudah ada ya. Limiter, kemudian untuk safety-nya juga protektor sudah dilengkapi semua, protektor ya. Ya. Nah, pokoknya tampilannya juga manis banget ya. Ini salah satu produk andalan dari Jazzflat ya, untuk Mas Ipung yang ada di Banyuwangi sana, 2 Putri Audio. Nah, nanti segera kita berangkatkan ya Mas Ipung ya, ditunggu untuk kedatangannya, segera digaskan nanti ke sana. Ya. Mantap pokoknya lur ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran ya, nanti semua apa itu informasi saya cantumkan di kolom deskripsi di YouTube saya, itu ada namanya deskripsi, nanti dibuka di sana. Di sana ada nomor WA saya yang bisa dihubungi langsung, bisa dijabri langsung. Maaf juga untuk teman-teman yang sudah komen saya belum sempat balas, tapi pasti kita balas ya, tapi sabar ya karena saking banyak aktivitas yang kita jalani setiap hari. Nah, ini hasilnya juga tebal banget ya lur ya. Hasilnya juga tebal banget. Untuk kualitas komponen yang kita pakai tentunya ya, tidak diragukan lagi karena kita selalu memakai komponen-komponen yang terbaik ya. Komponennya yang bagus, selalu yang bagus yang kita pakai. Ya.
komponen-komponennya tidak perlu diragukan lagi untuk teman-teman. Selalu kita mengutamakan kualitas komponen yang bagus untuk atau sebagai pendukung sebuah rangkaian power amplifier yang terbaik. Oke. Manis ya, Lur ya. Manis banget ini versi 3U, Lur. Manis banget. Ya, just flat. Oke. Itu Mas Ipung ya, requestnya untuk powernya di review di YouTube ini sudah kita penuhi. Semoga aja nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Insya Allah sesuai ya. Cocok dengan harga kita menawarkan barang dengan kualitas yang bagus, yang tidak kalah dengan produk pabrikan dengan harga sekelasnya ya. Atau misal dengan harga sekelasnya kita nggak kalah dengan power-power pabrikan. Nah, itu ya Mas Ipung ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya hari ini. Terima kasih. Maju terus untuk audio rakitan Indonesia. Salam seduluran dan nganjuk. Just Flat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just